السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، راهر كتاب الشهادة له شابا ذنون المصري rahimahullah, ia menyebutkan bahwa para ulama terdahulu saling mewasiatkan dengan tiga kalimat. Kalimat pertama, barang siapa yang memperbaiki apa yang merupakan kerahasiaan dirinya, niscaya Allah akan perbaiki apa yang ada di hadapan manusia. Dan siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Dan barang siapa yang aslaha akhiratahu, yang memperbaiki akhiratnya, maka niscaya Allah akan memperbaiki dunianya. Berarti kita memperbaiki akhirat kita, niscaya dunia Allah SWT yang akan memperbaikinya. Ikhwan fillah na'azakumullah, berkata Ibnu Mubarak rahimahullah, awalul ilm an-niyah, awal ilmu itu adalah niat. Thumal istima', kemudian mendengar. Thumal faham, kemudian memahami. Thumal hifz, kemudian menghafalkan. Thumal amal, kemudian pengamalan. Thumal nashr, baru kemudian menyebarkan. Demikian dikatakan oleh Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala. Tahapan-tahapan mencari ilmu, yang pertama an-niyah, luruskan niat. Thumal istima', kemudian mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh gurumu, oleh syekhmu, dengarkan dengan baik. Yang ketiga, al-faham, berupaya untuk memahami apa yang dimaksud dan apa yang disampaikan. Kalau ada yang belum paham, tanyakan apa yang disampaikan tadi. Yang keempat, al-hafz, setelah mendengar dan memahami, kemudian menghafalkan. Dan kemudian yang berikutnya adalah mengamalkan, menerapkannya pada diri kita. Thumma nashr, dan baru kemudian menyebarkannya pada manusia. Dari ucapan Ibnu Mubarak rahimahullah kita mendapatkan apa yang sedang kita bahas, bahwa awalul ilm an-niyah, ilmu itu pertamanya adalah niat yang benar. Kalau niat sudah enggak benar, maka jangan diharapkan dia akan mendapatkan yang berikutnya, yang berikutnya. Nah, berkata juga Ibnu Mubarak rahimahullah, ma min syai'in afdal min talabil ilm, tidak ada sesuatu pun yang lebih afdal daripada mencari ilmu lillahi ta'ala. Enggak ada yang lebih afdal
daripada mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min syai'in abghad ila Allah min talab al-'ilmi li ghairillah, dan tidak ada sesuatu yang lebih Allah murkai daripada orang-orang yang mencari ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang paling afdal dari ibadah adalah talabul ilmi lillah. Qanibina azakumullah. Sampai-sampai dikatakan afdalul ibadah lebih afdal dari semua ibadah. Sebaliknya, kalau mencari ilmu bukan karena Allah, abghad syai, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang belajar bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa huna amrun yanbaghi at-tanbih alayh. Di sini ada satu peringatan yang perlu disampaikan, kata penulis. Ala wa huwa anna jama'ah min as-salaf qalu kunna natlubu al-'ilm lid-dunya fajarrana ila al-akhirah. Di sini ada yang perlu disampaikan satu masalah. Bahwa para ulama kadang berkata, kami pernah mencari ilmu untuk dunia, karena dunia, tetapi ilmu tersebut mengarahkan aku untuk belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Talabna hadzal amr wa laysa fihi niyyah. Bahkan ada yang berkata, kami mencari ilmu ini, ilmu agama, dalam keadaan enggak memiliki niat apapun, sekedar pengin tahu. Thumma ja'at an-niyyah ba'dahu. Kemudian datang niat setelah itu. Qul inna a'udzubikumullah, ada lagi kalimat mereka. Man talabal ilmi li ghairillah ya'ba 'alaihi hatta yasiruhu ila Allah. Siapa yang mencari ilmu tidak karena Allah, maka ilmu tadi tetap akan memaksa dia untuk belajar karena Allah. Wa nahwa hadhihi al-ibarat, dan kalimat-kalimat yang seperti itu dari para ulama. Ini sepertinya iskal, sepertinya agak rumit dipahami. Katanya harus ikhlas. Kalau enggak ikhlas enggak bisa. Di sini ada para ulama berkata, kami pernah belajar di awalnya bukan karena apa-apa, tetapi ilmu tadi yang menyeret aku untuk ikhlas. Berarti ilmu dulu kemudian jadi ikhlas, atau ikhlas dulu kemudian jadi dapat ilmu? Ikhwan ibn a'azakumullah, dikatakan syaraha Al-Dhahabi rahimahullah, telah diterangkan oleh Imam Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala ungkapan-ungkapan para ulama tadi sebagai berikut. Syarahan mufidan, sungguh keterangan yang sangat bermanfaat. Faqala ala qawli Ma'mar ibn Rashid, beliau berkata ketika mengomentari ucapan Ma'mar ibn Rashid rahimahullah, ketika beliau berkata, yuqalu, dikatakan, innal rajula yatlubul ilma li ghairillah faya'ba alaihi al-ilmu hatta yakuna lillah. Sesungguhnya ada seseorang yang mencari ilmu tidak karena Allah, kemudian ilmu tadi menolak kecuali dia harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan Ma'mar ibn Rashid. Apa syarahnya, keterangannya dari Imam Adz-Dzahabi rahimahullah? Qala na'am yatlubuhu awalan wal hamil lahu hubal ilm. Iya, dia belajar, pendorong pertamanya hanya suka dengan ilmu, pengin tahu, kalau dia tahu senang, pengin hafal, kalau dia hafal senang, begitu. Hanya cinta pada ilmu. Wa uhibbu izalati jahl, suka agar kebodohan itu hilang. Saya enggak mau jadi orang bodoh. Wa hubbul wadhaif, atau mungkin pendorongnya supaya dia bisa mendapatkan satu pekerjaan. Kalau saya belajar, niscaya saya bisa jadi salah satu anggota MUI misalnya. Karena dia sudah menjadi seorang yang berilmu, lulusan Madinah atau lulusan sini, lulusan itu. Qadirna azqna wa hadzalik. Wa lam yakun 'alima wujub al-ikhlas fihi, dalam keadaan orang tadi jahil, tidak mengerti wajibnya keikhlasan. Sampai ketika dia belajar baru dia mengerti wajibnya ikhlas, wajibnya sidq, kejujuran, wajibnya meniatkan karena Allah. Fa idza halima hasba nafsi, ketika dia tahu, hasaba nafsahu, ketika dia sudah ngerti, saya bagaimana, kenapa saya tidak ikhlas kemarin, maka saya harus ikhlas. Yang tadinya niatnya karena dunia, ternyata setelah saya pelajari, jangan karena dunia, kalau begitu saya harus karena Allah taala, dan bukan lagi karena ini karena itu. Kata Adz-Dzahabi rahimahullah,
wa khafa min wabali qasdihi, maka orang itu setelah punya ilmu jadi takut. Takut jangan sampai tertimpa akibat yang jelek karena niat yang jelek kemarin-kemarin. Fatajiuhu niyyah shalihah, maka akhirnya dia mendatangkan niat yang salihah, niat yang lurus. Masya Allah. Jadi berarti ilmunya yang mengharuskan dia untuk ikhlas. Wa qad yatubu min niyatihi al-fasidah wa yandam, bisa jadi dia kemudian taubat, menyesali perbuatan yang lalu, niat-niat yang jelek, niat-niat yang fasidah. Wa alamatu dhalik, tanda-tandanya, an yaqsur min ad-da'awi wa hubb al-munadharah, tanda-tanda kalau orang ini niatnya sudah baik, niatnya sudah berubah menjadi ikhlas, tanda-tandanya adalah dia tidak suka untuk berdebat, tidak suka dengan pengakuan-pengakuan saya alim, saya ulama dan seterusnya. Wa man qasd at-takatsur bi 'ilmihi, dan juga dia tidak lagi mengharapkan dari keuntungan-keuntungan dunia dengan ilmunya. Wa yuzri 'ala nafsihi, dan orang itu menyalahkan dirinya sendiri. Ini tanda-tandanya kalau dia sudah ikhlas. Bukan membanggakan dirinya tapi justru menyalahkan dirinya. Bukan sombong dengan ilmunya tapi justru tawadhu, merasa dirinya belum tahu apa-apa. Sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab lain dari kitab Adabul Ilm, bahwa ilmu itu salasat asbar. Ilmu itu ada tiga jengkal. Shibr yang pertama, langkah yang pertama, dalam keadaan orang itu akan sombong, takabbar. Tetapi setelah masuk ke jengkal yang kedua, tawadhu, menjadi tawadhu. Ketika masuk ke jengkal yang ketiga, arafa nafsahu, dia kenal dirinya bahwa dirinya belum tahu apa-apa. Qul inna a'udzubikumullah, yang terbanyak di tengah-tengah kita ini Abu Syibrin, golongan ilmunya sejengkal, jengkal yang pertama, sehingga yatakabbarun, sombong mereka dengan ilmu, merasa sudah ahlul hadis, merasa sudah alim, merasa sudah hafiz, seakan-akan seperti Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, padahal dia dalam keadaan masih di jengkal yang pertama. Kalau saja dia teruskan belajarnya sampai jengkal yang kedua, dia akan tawadhu. Kalau dilanjutkan sampai jengkal yang ketiga, dia sadar bahwa dirinya belum apa-apa. Qanidina azakullakum muslimin sarmati, maka dikatakan oleh Zahabi, tanda-tanda kalau niatnya sudah lurus, dia tidak lagi sombong dengan ilmunya dan selalu menyalahkan dirinya. Fa'in dakatsara au qala ana a'lam min fulan fabu'dan lahu, kata Zahabi, kalau dia kemudian yatakatsar, merasa alim, merasa banyak ilmunya, kemudian berkata ana a'lam min fulan, aku lebih hafiz, lebih alim daripada si fulan, fabu'dan lahu, kata Zahabi, maka orang itu jauh dari keikhlasan. Si fulan di bawah saya, dia dalam keadaan tidak hafal arba'in nawawiyah, apalagi mau menghafalkan Bukhari dan Muslim. Qanidina azamlah, kalimat-kalimat yang seperti itu sering keluar dari orang-orang yang takabur, sehingga dikatakan oleh beliau, oleh Dhahabi, au qala, kalau dia takabur merasa banyak, au qala, atau berkata ana a'lam min fulanin, aku lebih alim dari si fulan, aku lebih alim dari si fulan, fabu'adan lahu, maka sungguh sangat jauh dia dari keikhlasan. Wa min dhalika, di antara contohnya adalah apa yang dikisahkan oleh beberapa ulama tentang seseorang yang melamar seorang wanita. Zata mansibin wa jamal, memiliki kedudukan yang tinggi, kecantikan. Fa'abat li faqrihi wa qillati hasbihi, maka dia tidak diterima, ditolak oleh si wanita tadi, karena laki-laki ini tidak punya kedudukan apa-apa, tidak punya dia ilmu, dan dalam keadaan fakir miskin. Fafakkar bi'ayil amraini yanalu abil mali abil hasan, maka pemuda tadi berpikir, bagaimana saya bisa mendapatkan si fulanah ini, apakah dengan kedudukan yang tinggi atau dengan harta. Kalau dengan harta, saya harus berdagang, harus berupaya mencari harta supaya jadi kaya, baru ngamar lagi. Atau yang kedua, kedudukan kemuliaan, saya harus belajar, belajar sampai saya jadi alim, maka saya dimuliakan oleh semua orang, jadi terpandang. Fakhtar al-hasad,
si pemuda tadi akhirnya memilih kedudukan yang tinggi dan kemuliaan. Saya kalau begitu harus belajar. Talabul ilmi. Maka belajar dia kepada para ulama. Belajar ke sana kemari menemui para ulama. Hatta asda hadha makanah. Sampai pemuda ini menjadi orang yang memiliki kedudukan karena ilmunya, karena alimnya. Faba'athat ilayhi al-mar'ah tu'rid nafsaha. Maka si wanita yang pernah dilamar mengutus seseorang. Karena pemuda sekarang sudah alim, sudah memiliki kedudukan, sudah terpandang dengan ilmunya. Maka wanita tadi mengutus seseorang kepadanya dan menyampaikan bahwasanya dirinya sekarang mau dilamar olehmu. Dikatakan oleh pemuda tadi, la usir alal ilmi syai'an. Aku tidak mementingkan selain ilmu sesuatu apapun. Wala wanita. Faba'atha ilayhi al-mar'atu turid nafsaha. Dikatakan, la usir alal ilmi syai'an. Sungguh aku tidak akan mengalahkan ilmu dengan sesuatu apapun. Fanihilina azakumullah. Tadinya dia belajar karena ingin melamar wanita ini. Tapi setelah asyiknya dia dengan ilmu, sampai kemudian masuk ilmu, ternyata namanya belajar bukan karena wanita, bukan karena kedudukan, bukan karena harta, bukan karena apapun. Ilmu ini dipelajari karena Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan. Maka sudah tidak berpikir pada wanita tadi. Qanibina azakumullah, ini apa yang diucapkan oleh Adz-Dzahabi tadi ketika menjelaskan ucapan Ma'mar bin Rashid rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka semuanya. Ada orang yang di awalnya tidak ikhlas, tetapi ilmunya yang menjadikan dia ikhlas. Baik, apakah bertentangan dengan apa yang kita bahas sebelumnya? Yang katanya awalul ilmi an-niyah. Pertama itu niat. Tidak bertentangan. Qanibina azakumullah, ada orang yang dalam keadaan sudah diberitahu tentang keikhlasan sehingga dia memulainya dengan keikhlasan. Ini yang selamat mulus. Yang kedua, orang yang tadinya enggak ngerti ikhlas, terlalu bodoh dia, tidak paham apa itu ikhlas dan enggak ngerti apa tujuan ilmu dan sebagainya. Ini di depannya ada dua jalan. Ima terus seperti itu, wa ima dengan ilmu dia terbimbing menjadi ikhlas. Kenapa? Karena orang bodoh. Ima jahilun hayu alam. Kalau orang bodoh bisa diajari. Tetapi kalau orang itu sombong dan bukan bodoh, bukan tidak tahu tapi tidak mau, ini yang bahaya. Dikasih tahu ikhlaslah kamu, niatkan kepada Allah, pokoknya tidak, saya urusannya mau nyanyi sebulan, kalau sampai saya belum mengalahkan sebulan saya tidak akan berhenti belajar. Tujuannya hanya ingin menjatuhkan sebulan. Alhamdulillah. Maka orang yang demikian semakin banyak ilmunya semakin rusak dia, semakin sombong dia, semakin bangga diri dan seterusnya. Tetapi kalau dia pendorongnya adalah kebodohan, biasanya dengan ilmu jadi baik. Biasanya dengan ilmu jadi baik. Pelajaran yang diambil dari sini, kalau teman-teman kita dalam keadaan kita ajak belajar yang nol, niatnya, tapi saya supaya begini ya sudah, pokoknya belajar dulu aja lah. Niatnya macam-macam, sudah belajar dulu. Ketika belajar itu diajarkan ikhlas terus sampai kelihatan. Orang yang tadinya tidak mengerti jadi mengerti. Orang yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Tetapi kalau orang yang memang asalnya tidak mau, ya tetap tidak mau. Hatta diajari, walaupun sudah tahu, sudah ngerti, saya tidak mau. Ini yang kemudian kita keluarkan, maaf. Pondok kita tidak menerima orang yang seperti kamu. Keluar. Kemudian azakumullah, kalau masih awal-awal, silakan. Pokoknya belajar dulu. Nanti akan kelihatan. Siapa yang bisa dibimbing dengan ilmu, dan siapa yang tidak mau dibimbing dengan ilmu. Ikhwanibuddin azakumullah, kaum muslimin saya hormati. Dikatakan selanjutnya adalah tentang satu syubhat. Ada ayat dalam Al-Quran yang menyatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari kalian. Dikira bahwasanya makna wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari kamu, berarti kalau kita bertakwa kepada Allah dengan ibadah-ibadah, maka kamu akan diberi ilmu. Yakni tidak belajar, gak perlu belajar. Baca wirid-wirid, ibadah-ibadah, sholat malam, puasa, puasa Senin Kamis, puasa Daud, dan seterusnya. Niscaya wa yu'allimukumullah. Bertakwalah pada Allah, Allah akan mengajari kamu. Kalau kamu bertakwa, beribadah, sholat, puasa, zikir, niscaya Allah akan berikan kamu ilmu. Yang disebut dengan ilmu laduni. Ilmu yang tiba-tiba dari Allah jenecek di hadapannya.
Ini pemahaman batil dari ayat tadi. Dan terbantah ucapan mereka dengan Sibawai, dengan ucapan para ahli nahu, bahwa ini bukan syarat dari itu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kalau saja yu'allimnya dalam keadaan dia majzum yu'allimkumullah, dengan sukun yu'allimkumullah, maka mungkin bisa dikatakan itu sebagai balasannya. Bertakwalah, nanti dibalasnya dengan dikasih ilmu kamu. Tetapi bukan itu maknanya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah, yakni berupayalah kamu untuk belajar agar bisa bertakwa. Nanti akan diajari oleh Allah. Kalau kamu berusaha, akan dibantu oleh Allah. Itu makna. Yakni belajarlah bagaimana engkau bertakwa. Bagaimana mungkin bisa bertakwa kalau dia tidak punya ilmu? Bagaimana dia akan bertakwa kepada Allah kalau dia enggak tahu halal haram? Khana bin Azam, kalimat wattaqullah, perintah untuk takwa. Saya bertanya, apakah bisa bertakwa tanpa dengan bimbingan ilmu? Saya takwa pada Allah, saya takut pada Allah, sehingga saya jalani ini, jalan sesat. Itu bukan bertakwa namanya. Namanya bertakwa adalah mencari apa-apa yang diridhoi oleh Allah dan menghindari apa-apa yang membuat murka Allah. Kalau begitu dia harus tahu mana jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah dan mana jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah, sehingga dia bisa bertakwa. Ini kerjakan, ini jangan. Ini kerjakan, ini jangan. Berarti yang namanya wattaqullah, belajarlah kalian untuk bisa mendapatkan dari Allah keridhaan. Belajarlah kalian untuk menghindari hal-hal yang haram yang Allah murkai. Begitu. Kalau kamu berupaya belajar untuk bisa bertakwa, wa yu'allimukumullah, dan Allah pun akan ngajari kamu. Dan ini pendukungnya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah keadaan satu kaum hingga kaum itu berupaya untuk merubahnya sendiri. Ikhwanuna azakullah, artinya ketika mereka bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membantunya, akan memudahkannya, akan memberi taufik. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Sama maknanya dengan kalimat belajarlah, nanti Allah ajari. Belajar untuk bertakwa, nanti Allah ajari bagaimana bertakwa. Artinya kamu berusaha, nanti Allah akan berikan taufik. Berusahalah, Allah akan berikan kepada kamu kemudahan-kemudahan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berupaya untuk menjalani satu jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi dari hamba tadi berupaya, baru kemudian sahalallahu lahu, Allah berikan kemudahan kepadanya, Allah berikan taufik kepadanya. Yang kedua, dari penghalang-penghalang dakwah, penghalang-penghalang talabul ilm adalah tarkul amal, tidak mengamalkan ilmu. Berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, innama yuta'allamul ilm liyuttaqallahu bihi. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, hanya saja dipelajari ilmu adalah agar bertakwa pada Allah, atau agar Allah ditakwai. Yuttaqallahu bihi, agar kita bertakwa pada Allah dengannya. Ini ucapan seluruh para ulama. Yang namanya mempelajari ilmu ini, dalam tanda petik, ilmu din, ilmu Al-Quran wa sunnah, ilmu agama, innama yuta'allamul ilm, sesungguhnya dipelajari ilmu, liyuttaqallahu bihi, agar kita bertakwa pada Allah bihi, bihadal ilm, dengan ilmu yang kita pelajari. Maka ilmu ketika dipelajari, ilmu agama, adalah untuk beribadah kepada Allah dengan ilmu tersebut. Maka barang siapa yang mengerti tentang makna tujuan untuk belajar ini, harus dia mengerti bahwa ilmu untuk diamalkan. Wal ghayah min ta'allumil ilmi syar'i al-amal bihi. Maka yang namanya tujuan belajar adalah pengamalan, penerapan ilmu tersebut. Wal ijtihad fi tatbiqihi, bersungguh-sungguh untuk menerapkannya. Hadza 'inda ulil albab,
demikian menurut para ulil albab, orang-orang yang memiliki lub, yang memiliki pikiran, kecerdasan dan memiliki hati. Alladzina arada Allah bihim khairan fid dunya bid dini wa dunya, yaitu mereka-mereka yang memang Allah kehendaki dengan mereka kebaikan. Siapa orang-orang ulul albab? Orang-orang yang Allah kehendaki dengan kebaikan. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dia dengan kebaikan, Allah akan faqihkan dia dalam agama. Mereka inilah yang mengerti bahwa yang namanya ilmu adalah untuk dipraktikkan, untuk diamalkan. Wa maqulatu Sufyan hadhihi 'unwan yajib an la ya'zubu 'an basarin wa basirati thullabil 'ilm. Ucapan Sufyan ats-Tsauri tadi adalah ucapan yang merupakan satu lambang dari lambang thalabul 'ilm yang harus ada pada seluruh thalabul 'ilm. La ya'zubu 'anhu ala basir basar wa basira. Jangan sampai lepas, jangan sampai hilang dari hati dan pandangan seorang thalabul 'ilm. Belajar untuk beramal. Belajar agar kita bertakwa kepada Allah dengan ilmu tersebut. Wa hiya ma'khudatun min nusus syariah al-mutahhara. Dan ucapan beliau ini diambil dari nas-nas, dalil-dalil yang suci dari Quran wa Sunnah. Sebagaimana dikeluarkan oleh Tirmidzi dari Abi Barza al-Aslami, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. Enggak akan berkeser kaki seorang hamba يوم القيامة hingga ditanya dengan beberapa pertanyaan. عن عمره فيما أفناه, akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. وعن علمه فيما فعل به, dan ditanya pula tentang ilmunya, apa yang sudah dia amalkan. Wa an malihi, dan tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah, tentang hartanya juga akan ditanya, dari mana dia dapat dan di mana dikeluarkan atau kemana dia keluarkan. Wa an jismihi fima ablahu, dan juga ditanya tentang badannya, untuk apa dia lulukan, dia hancurkan. Yaani badan semakin sehat, semakin sehat, semakin sehat, dewasa, semakin dewasa, kemudian renta, 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 hancur, meninggal, hancur. Untuk apa? Badannya sampai rentanya, untuk apa? Ini yang akan ditanyakan nanti yaumul qiyamah. Qul inna a'udzukumullah. Hadis riwayatkan oleh Tirmidzi dalam Sunannya, dan dikatakan hadis hasanun sahih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumul qiyamah, enggak akan bergeser kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat hingga akan ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan umurnya, untuk apa dihabiskan. Kedua, ditanya ilmihi fi ma fa'ala bihi, wa hadha syahid min hadzal hadis. Inilah syahid sebagai bukti yang mendukung apa yang dikatakan oleh Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, bahwasanya ilmu dipelajari untuk diamalkan. Sehingga yang ditanya bukan sudah sampai mana kamu belajarnya, bukan itu yang ditanya, tapi yang ditanyakan apa yang sudah kamu ketahui, apa yang sudah terapkan, yang kamu sudah pelajari, apa yang sudah dikerjakan. Karena mereka-mereka yang tidak tahu, ma'zur, ma'lum, dia tidak tahu. Sehingga yang ditanya adalah yang sudah diketahui. An ilmihi fima amila bihi au fima fa'ala bih, tentang ilmunya, apa yang sudah diterapkan, apa yang sudah dikerjakan. Wa fihi an Abi Darda, jadi keluarkan pula oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah yang seperti ini juga, tetapi kalimatnya wa an ilmi fi ma amila bihi. Kalau tadi fa'ala, ini amila, maknanya sama. Kemudian diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata, la takunu aliman hatta takunu muta'alliman. Seorang tidak dikatakan alim hingga dia itu belajar. Kalau dia berhenti belajar, maka dia bukan lagi alim. Qul inna a'udzukumullah. Orang dikatakan alim kalau dia muta'allim. Seorang dikatakan berilmu kalau dia belajar. Kalau dia tidak belajar, berarti dia tidak punya ilmu.
Ketika dia berkata, saya sudah alim, sudah pintar, maka sekarang saya tidak perlu belajar lagi. Saat itu, dia menjadi orang yang sebodoh-bodoh manusia. Sebab kalau dia alim, mesti dia akan paham bahwa ilmu itu terus dipelajari sampai mati, belum selesai. Ikhwani biddin a'azakumullah, berkata Abu Darda, la yazalu la takunu aliman hatta takunu muta'aliman. Seseorang tidak dikatakan alim hingga dia belajar. Wala takunu bil ilmi aliman, dan dengan ilmu yang dia pelajari tetap dia tidak dikatakan alim hingga dia amil, hingga dia beramal dengan ilmunya. Berarti tidak belajar bukan alim. Belajar masih ditunggu apakah dia beramal atau tidak beramal. Kalau dia belajar, belajar, belajar tapi tidak beramal, juga tidak dikatakan alim. Berarti yang dikatakan alim, muta'alim dan amil. Dia belajar dan dia menerapkan ilmu yang dipelajarinya. Wa fihi an Ali radhiyallahu taala anhu, dan juga dalam masalah ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, qala hatafa al-'ilmu bil 'amal fa in ajabahu wa illa irtaha. Ilmu ini membisikkan kepada pemiliknya, kerjakan, kerjakan. Fa'in ajabahu wa illa irtahal. Kalau disambut ajakannya, ilmu akan tetap bersamanya. Kalau tidak, irtahal, ilmu itu pergi. Berarti ilmu yang ada pada seseorang, yang ada pada kita, selalu membisikkan, kerjakan, kerjakan, kerjakan. Fa'in ajabahu, kalau dijawab, yakni diajak sambut ajakannya, diterima, kamu kerjakan sesuai dengan ajakan ilmu tadi, maka ilmu itu tetap bersamamu. Wa illar tahala, kalau tidak disambut ajakannya, maka ilmu tadi pergi. Kerjakan, 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 tetapi tidak disambut, tetap tidak dikerjakan, maka hilang ilmu itu. Qala ibn Azhar, wa kaum muslimin saya hormati, dikatakan pula dari Fudail bin Ayyam radhiyallahu taala anhu wa rahimahullah anhu qala, la yazalul alim jahilan bima alim hatta ya'mal bihi. Seorang yang alim tetap dikatakan bodoh sampai dia mengamalkan ilmunya. Saya ulangi terjemahannya supaya lebih tepat. Seorang yang berilmu akan tetap dikatakan bodoh sampai dia beramal dengan ilmunya. Fa idza 'amila bihi kana 'aliman, kalau dia mengamalkan ilmunya baru dia dikatakan alim. Demikian kata Fudail bin Iyadh rahimahullah. Wa yaqulu Habib ibn Hajar, kana yuqal ma ahsana al-iman bi zinatil ilm. Kata beliau, dikatakan betapa indahnya iman dengan hiasan ilmu. Wa ahsana al-ilm bi zinatil amal, dan betapa indahnya ilmu kalau dihiasi dengan pengamalan. Wa ma ahsanal amal, dan betapa indahnya pengamalan kalau dihiasi dengan ar-rifq, kelembutan. Wa ma udifa syai'un ila syai'in azza min ilmin ila hilmin, dan tidak ada sesuatu yang digabungkan dengan sesuatu, tidak ada yang lebih indah daripada ilmu digabungkan dengan hilm, dengan kelembutan. Perhatikan ucapan ini, ucapan yang sangat indah, ucapan yang mengandung sekian ilmu di dalamnya. Ma ahsanal iman bi zinatil ilm, betapa indahnya iman kalau dihiasi dengan ilmu. Iman tanpa ilmu ini sesuatu yang timpang. Lihat dalam Al-Quran, setiap orang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amanu, mesti ada kalimat wa amila salihah. Innal ladzina amanu wa amilus salihat, amanu wa amilus salihat, amanu wa amilus salihat, amanu beriman, amilus salihat, beramal dengan amal yang saleh, yang cocok dengan ajaran Rasulullah SAW, cocok dengan ilmu. Selalu begitu. Enggak bisa kemudian iman beramalnya tidak cocok dengan ajaran Rasul, tidak memiliki ilmu. Apa jadi? Qulubina azakumullah, sehingga betapa indahnya iman kalau dihiasi dengan ilmu. Yang kedua, betapa indahnya ilmu kalau dihiasi dengan pengamalan.
Kalau tanpa dihiasi dengan pengamalan, apa indahnya? Masya Allah, ada seorang alim hafal kutubut tis'ah, bukan sittah, tis'ah, ya, seperti komputer hard disk, masya Allah, lengkap, lancar. Tapi lihat dari ujung rambut sampai ujung kakinya, enggak ada sunnah pada dia. Halikul lihya musbilul izar. Kata-katanya juga menyelisih sunnah, ucapannya, perbuatannya, sholatnya, ibadahnya, akhlaknya, semuanya enggak ada yang cocok dengan sunnah. Apakah indah? Wah, ilmunya hebat. Qanibin a'azakumullah, ma'asanal ilmu bizinatil amal. Akan indah ilmu kalau dihiasi pengamalan. Yang kamu lihat belum tahu kalau dia hafiz, belum tahu. Lihat masya Allah, mambar. Pemandangan dia sudah kelihatan sunnahnya dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Begitu berbicara, masya Allah, tutur katanya penuh dengan ilmu, dengan akhlak yang mulia. Ketika beribadah, cocok dengan ajaran sunnah. Ini orang alim. Tanya, oh dia hafal ini, hafal om. Cocok. Tepat ini orang. Alim dan alim. Alim dan amil. Berilmu, beramal, beramal, berilmu. Ini baru dikatakan ahsan dan sangat indahnya. Tetapi justru sebaliknya, bukan indah, tapi menjijikkan. Orang yang punya ilmu tapi akhlaknya becak, menjijikkan. Orang yang katanya hafiz tetapi akhlaknya rusak, akidahnya rusak, manhajnya rusak, juga ibadahnya, na'udzubillah, menjijikkan sekali. Yang ketiga, wa ma ahsanal amal, betapa indahnya pengamalan-pengamalan ilmu tadi kalau diiringi dengan ar-rifq, kelembutan. Beberapa thullabul ilmi yang semangat karena baru dapat hadis, baru dapat ilmu, kemudian secara frontal dia kerjakan. Ilmu harus diterapkan, tetapi diterapkannya dengan kasar, dengan kaku, dengan berbagai macam cara-cara yang akhirnya bukan mengundang simpati kaum muslimin, tapi justru mencurigakan. Ini aliran apa? Dan seterusnya. Kalau diiringi dengan kelembutan, dia tahu mana dulu yang harus diterapkan. Baru yang mana, baru yang mana. Al-aham, al-aham. Dan dia tahu pula bahwa ini perkara yang wajib harus saya kerjakan. Ini perkara sunnah. Semoga kita bisa mengerjakannya. Tetapi kita melihat maslahat dan mafsadah. Dan itu ucapan para ulama. Termasuk penulis kitab kita ini. Syekh Abdul Salam bin Barzish al-Abdul Karim. Beliau menulis di dalam kitab yang lain, Darurutul Ihtimam bis Sunnah. Yang diantaranya di dalamnya ada prinsip-prinsip penerapan sunnah. Apa diantaranya? Mempertimbangkan maslahat dan mafsadah. Bukan maslahat pribadi atau mafsadah pribadi, bukan. Tapi maslahat dalam din, maslahat agama. Maslahat dalam masalah dakwahnya. Qulidina azakumullah. Jangan sampai orang lari karena kita menerapkan sesuatu yang belum waktunya. Atau belum tepat saatnya. Qulidina azakumullah. Muslim yang saya hormati. Berarti memang yang namanya penerapan ilmu harus dengan rifq, kelembutan. Rifq, kelembutan ada pada sesuatu kecuali indah. Kalau kelembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali pasti akan jelek. Maka rifq fi syai'in illa zana wa la yunzau an syai'in illa syana. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali akan menjadikannya indah. Tetapi sebaliknya, tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu kecuali akan menjadikannya kasar, jelek, syin, tidak indah dipandang. Kemudian disebutkan kalimat yang penutup yang juga masih berkaitan dengan kelembutan. Wa ma syai'un udifa ila syai', tidaklah sesuatu digabungkan dengan sesuatu, tidak ada yang lebih indah daripada digabungkannya ilmu dengan hilmu. Ilm dengan hilm. Ain, lam, mim, ilmu. Sedangkan ha, lam, dan mim, hilm adalah kelembutan. Kalau dua itu bergabung pada seseorang, masya Allah, akan jadi indah. Sebab kalau tanpa ilmu, kelembutan tok, bahaya. Enggak tega, kasihan, kayaknya belum waktunya sepertinya, jangan-jangan dan sebagainya. Akhirnya dia menentang sunnah, meninggalkan sunnah, dan seterusnya. Karena enggak tahu apa hukumnya penerapan sunnah tadi. Yang ternyata wajib dia tinggalkan, yang ternyata harus dia kerjakan dia tinggalkan. Semuanya katanya dalam rangka kelembutan dan kasih sayang pada umat. Jahil.
Tetapi kalau alim, dia tahu ini bukan sesuatu yang wajib, bisa dikerjakan besok atau lusa, atau bisa dikerjakan pada saat yang tepat. Tapi ini harus saya kerjakan sekarang, karena dia tahu fiqihnya, tahu ilmunya, tahu dalil-dalilnya. Kalaulah naazakulakum muslimin yang saya hormati, maka kalau digabung al-ilm dengan al-hilm, maka ini adalah azyan, sesuatu yang paling indah. Kalau ilmu digabungkan dengan hilm, al-amal bil ilmi mud'ah lihifdhihi wa thabatihi. Dan juga dalam penerapan ilmu ada faedah-faedah penting. Di antaranya mengamalkan ilmu itu akan memelihara ilmu tersebut pada kita. Menjaga yang kalian biasa terjemahkan dengan menghafal. Saya sedang menghafal, menghafal taib. Apa maknanya menghafal? Menjaga ilmu tersebut agar tetap ada pada diri kita, tetap ada di hati kita. Kan begitu? Menjaga ilmu tersebut agar tetap ada pada hati kita. Taib, kalau kamu mengamalkan ilmu yang kamu baca tadi, yang kamu pelajari tadi, akan terpelihara padamu. Lihifdhihi wa thabatihi, akan membantu untuk terjaganya ilmu tersebut, akan terbantu untuk terpeliharanya ilmu tersebut. Kama anna adabil amal, sebagaimana sebaliknya, kalau dia tidak mengamalkan, akan hilang ilmu tersebut. Contoh sederhananya, kalau kamu menghafalkan zikir dan doa, kalau gak dikerjakan, hari ini hafal, besok masih hafal, lusa atau minggu depan udah hilang, udah lupa. Tetapi kalau kamu kerjakan terus, pagi, sore, akan terus ingat. Demikian pula yang bentuknya pengamalan. Oh, kaki kanan kalau masuk masjid, ingat terus. Bahwa ada hadis yang menyatakan bahwa dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa beliau yu'jibuhu tayammun fitana'ulihi wa tarajulihi. Ketika kita terapkan, oh kanan, saya ingat hadis itu. Kerja lagi, oh kanan, saya ingat hadis itu. Terus, akan terpelihara hadis tadi pada dirinya. Sanifirina azakumullah. Tetapi ketika dia melupakannya, mengabaikannya, maka akan hilang ilmu tadi. Sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang sudah lewat. Hatafal ilmu bil amal. Ilmu itu terus membisikkan untuk dikerjakan. Kerjakan. Fa'in ajabahu wa'in yartahal. Kalau dia sambut ajakannya, kalau enggak, pergi ilmu tadi, hilang ilmu tadi, enggak betah ada pada diri kita. Kalau kita enggak kerjakan, dia enggak betah, pergi, irtahal, akhirnya hilang dari diri kita. Berarti faedah pentingnya adalah mud'atun lihifdhihi wa thabatihi, akan mengajak kita untuk memeliharanya dan menjaganya. Walidzalika qala Syabi, oleh karena itu Syabi rahimahullah berkata, kunna nasta'inu ala hifdhil hadis bil amal bihi, kami berupaya untuk meminta bantuan untuk menghafal hadis dengan mengerjakannya, bil amali bihi. Demikian dikatakan oleh Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, kunna nasta'inu ala talabi bis shaum, kami meminta bantuan untuk menghafal hadis dengan mengamalkan, dan kami meminta pertolongan untuk mencarinya dengan puasa. Yani dengan tidak terlalu kenyang, dengan berlapar-lapar, dia dalam keadaan mudah untuk mencari ilmu. Setelah dapat, bagaimana dipeliharanya? Dipeliharanya dengan diamalkan. Berarti dua kalimat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Yang pertama, kami meminta bantuan untuk menghafal dengan mengamalkan. Yang kedua, dan kita meminta bantuan untuk mencari ilmunya dengan puasa. Wa qala An-Nawawi rahimahullah, awal al-Tawri, qala al-Tawri rahimahullah, qila li ba'd al-hukama, ditanyakan kepada beberapa orang-orang bijak, malakum atlab al-ilm, atau atlab al-nas lil-ilm, malakum atlab al-nas lil-ilm, mengapa kamu ini orang yang paling semangat mencari ilmu, ada apa, kenapa? Dijawab, qala li'anna a'mal an-nas bihi, karena kita adalah orang yang paling mengamalkan dalam ilmu. Maka dia mendapatkan taufik untuk banyak belajar, banyak mendapatkan ilmu. Disebutkan oleh Tsauri rahimahullahu taala bahwa ketika mereka para hukama ditanya, malakum atlab an-nas lil-ilm, bagaimana kamu bisa mendapat taufik untuk belajar, dijawab, karena kita orang yang menerapkan. Wa bidzalik, sedangkan lawannya
Yadhhab bil ilmi wa yurithun nisyan. Lawannya yang tidak mengamalkan ilmu akan mewariskan kealpaan, kelupaan. Yadhhab bil ilmi, akan menghilangkan ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, inni la ahsibul abad yansal ilm kana ya'lamuhu bil khati'ah. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, aku sungguh mengira, sudah menduga, seseorang akan lupa tentang ilmu dengan dosa yang dia kerjakan. Bil khati'ah ya'maluha. Demikian kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa seseorang ketika lupa terhadap satu ilmu, kata beliau, mesti karena al-khati'ah ya'maluhu, karena kesalahan yang dia kerjakan atau karena dosa yang dia kerjakan. Jadi beliau mengidentikkan kealpaan dengan dosa. Jadi ini mirip dengan apa yang pernah diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan dengan kalimat syakawtu ila waqi'in tu'a hifzi fa'arsadani bitarkil ma'asi. Aku pernah mengeluh kepada waqi', guru beliau, tentang kurangnya hafalanku, lemahnya hafalanku. Fa'arsadani bitarkil ma'asi, maka aku dibimbing untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Waqala innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Dan berkata, sesungguhnya ilmu agama ini cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafan menyatakan bahwa al-ilm itu nur, sedangkan dosa itu zulmah. Maka nur dan zulmah tidak akan bertemu dalam hati seseorang abadan. Hati seseorang satu. Kalau dia ada cahaya, tidak ada kegelapan. Kalau dia ada kegelapan, akan hilang cahaya. Kalau ada kegelapan sedikit, cahaya berkurang. Karena yang namanya cahaya dengan kegelapan tidak mungkin akan bersama-sama dalam satu keadaan, satu tempat. Tidak mungkin. Qanibina azakumullah, beliau rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan sampai berapa lembar masalah ini yang menunjukkan bahwa memang bertentangan antara ilmu, ilmu dini yang merupakan nurullah, cahaya Allah, dengan dosa-dosa yang merupakan kegelapan-kegelapan. Karena memang secara akal sehat tidak akan bertemu kegelapan dengan cahaya. Kalau kamu membayangkan ada cahaya dan kegelapan dalam satu tempat, gak akan bisa terbayangkan. Seperti apa kira-kira? Ya bisa Ustaz, mungkin cahayanya redup karena ada kegelapan sedikit. Iya, berarti cahayanya berkurang karena kegelapan. Dan demikianlah keadaan ilmu yang merupakan cahaya Allah dengan dosa akan berkurang, semakin redup, semakin redup, semakin redup. Kalau dosa-dosanya na'udzubillah dosa-dosa besar, maka semakin redup, makin redup, sampai kemudian kufur, maka akan padamlah cahayanya dan akan hilang sirna dari hatinya, dan hatinya menjadi hati yang gelap gulita, al-quzi muzakhiyah, seperti periuk yang terbalik. Kan Ibn A'azakumullah digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti periuk yang terbalik, yakni kosong, gelap, tidak ada cahaya. Qala rahimahullah, wa qad kana ja'b as-salaf as-salih al-amal bil ilm. Dan kebiasaan para salafus salih, kesehari-harian mereka adalah menerapkan ilmu yang sudah diketahuinya. Wa bidzalika jawazu qasbat as-sabaq. Oleh karena itulah mereka mencapai garis finish. Qasbat as-sabaq, yakni garis akhir dari pertandingan. Qanibina azakumullah, karena dunia ini musabaqah. Fastabiqul khairat, kata Allah, berlomba-lombalah dengan kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang jannah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Berlomba-lombalah, kata Allah, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan jannah. Berarti yang namanya dunia ini kita berlomba-lomba, musabaqah. Siapa yang mencapai garis finish dengan selamat? Haula, mereka para sahabat yang langsung mendapatkan rapatnya dari Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Kata Allah, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keselamatan dan dengan keridhaan. Maka inilah yang dikatakan dengan jazu fasbatus sabaq. Mereka mencapai garis finish dengan selamat. Wa burika bi'ilmihim, dan mereka diberkahi ilmunya.
Kenapa kok mereka demikian hebatnya? Karena mereka dalam keadaan mengamalkan apa yang diketahuinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka mengamalkan apa yang didengar dari ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikianlah qul inna a'udzubikumullah, sehingga Abu Abdurrahman As-Salmi menyatakan haddatsana alladziina kaanu yaqra'uuna annahum kaanu yastaqri'uuna minan nabi. Sampai kepada kami dari sekian banyak orang yang membacakan kepada kami Quran, bahwa mereka para sahabat dulu ketika belajar dari Rasulullah SAW, mereka belajar 10 ayat kemudian berupaya untuk mengamalkan 10 dan kemudian kembali dan berkata zidna, tambahi kami. Khana bin na'azakumullah, sehingga jangan heran khana bin na'azakumullah kalau para sahabat menjadi orang-orang yang sangat hebat, orang-orang yang sangat menakjubkan. Kita lanjutkan insyaallah pada salat al-Asr bi'idznillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.